Halo teman-teman, welcome back to my channel. Bienvenido di kanal, berjumpa lagi bersama saya Dono Bayo. Bagaimana kabarnya Gumha Damang? Selamat siang waktu Spanyol dan selamat malam waktu Indonesia. Nah ini aku lagi mau makan siang ala lesehan ya, karena saya lagi aneprok di bawah. Dan hari ini aku mau makan bakso Malang super komplit. Nah di sini ada teman-teman bakso. Di sini ada saus sambal. Ini bukan endorse ya, melainkan ini aku kalau makan bakso itu timnya tim nih sambal. Ini sambal bakso asli ala abang-abang di jalan ya. Lihat tuh. Aduh, mantep banget nih si sambelnya. Ini bener-bener sambel asli bakso dan di sini ada saus sambel. Jadi aku kalau makan bakso tuh ini. Bukan kecap manis tapi melainkan saus sambel dan sambel. Dan juga di sini ada apa? Cuka gitu. Aduh, siapa yang tim cuka nih ya kalau makan bakso? Tim cuka sama saus sambel. Oke, ini langsung aja. Sebelumnya ini aku mau kasih lihat dulu ada apa di dalam baksoku, dalam bakso Malangku ya. Tentunya ada bakso atuh. Ntar aku kasih lihat dulu. Duh, Gusti, hari ini panas banget. Sekitar 37 derajat ya, teman-teman. Sebentar, aku kasih lihat dulu si baksonya. Nah, di sini ada baksonya. Lihat nih, aku kasih lihat ya. Nah, di sini ada bakso Malang. Bakso Malang, bakso gede lah ya, isi daging cincang. Di sini juga ada bakso biasa, tapi aku belah gitu kan. Dan di sini ada pangsit dan di sini ada bakso tahu. Jadi super komplit banget hari ini bakso-baksoannya dan di sini ada pangsit rebus. Aduh Gusti Agung. Ayo, siapa yang mau kita makan bareng-bareng? Nah, sebelumnya ini aku mau kasih sambal dulu. Sebentar aku ya. Aku geser-geser kumaha cenahnya. Aduh, kuat liur euy aing. Meni liur cenah rek lelebok oge meni harareset. Gusti nu Agung, di sini ada sebentar. Aduh, Gusti, ieu mah meni harareset cenahan. Nah, aku teh mau ngasih tahu bunda semuanya, mau kasih sambal sama seperti apa ganasnya ya sambal aku. Sok atuh orang kucuran ku sambal di sini, kelihatan nggak bunda? Kelihatan lahnya. Aduh, Gusti Nu Agung. Nah, sebelumnya aku mau kasih sambal saus dulu. Jadi hari ini intinya bersambel-sambelan. Aduh, ada sih nyurucud. Inilah ya Mama Dona. Jurig sambal cenahan. Tuh, di sini ayah ini sambalnya langsung wae dikucurkeun cenanya tuh tingali. Aduh, asli ini mah berasa di abang-abang tukang bakso ama warung lesehan. Nah, ininya juga tidak lupa crut cenanya. Sok aku suka yang seger-seger gitu ya. Sok atuh, tih tingali. Ntar ya, aku kasih lihat dulu. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Bakso ala Mama Dona. Dan ini benar-benar bakso Malang. Sok atunya, orang diaduk-aduk dulu. Biar ibu-ibu semuanya ngiler alias ngeces senahan. Tuh, aduh, diaduk-aduk kuat berem amucuy. Baksonya Mama Dona mah seperti ini atuh. Tuh lihat tuh. Di sini juga ada tetelan tuh kan. Nih, aduh. Belum apa-apa udah ngucur nyurucut dan di sini ada baksonya. Nah, baksonya cuma 3 biji aja, cukuplah buat aku mah ya, tidak usah banyak-banyak karena aku bukan pecinta daging. Tapi buat badan ini perlu daging juga, jadi gak apa-apa. Nah, di sini si bakso. Ntar aku belah ya si bakso daging cincangnya. Ah, tapi gak usah lah ya, gak usah dibelah-belah. Soalnya geus lapar atuh. Ayo, siapa yang mau belum makan, kita papahare bareng. Papahare bareng cenah. Aku gak suka kecap sayang. Aku lebih ke sambal gitu ya daripada kecap-kecapan.
Soalnya aku orangnya gak suka manis. Cile, gak suka manis. Nah, gaya pisan cenanya tuh suka manis. Emang beneran aku gak suka manis bunda ya. Jujur banget. Jujur banget. Harus satu jujur mah. Aduh, diputer lah cenak. Nah, kia cenak kitunya. Ya Allah Gusti. Ya eutnya teh manis. Nah, teh manisnya juga udah siap tuh. Es teh manis gitu ya. Dan ini yang aku suka es teh manisnya itu, es teh manis yang hijau itu loh, warna hijau apa ya. Aku minum dulu ya, karena panas banget ini hari ini. 37 derajat, Gusti Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, berasa di Indonesia banget ini teh ya, di warung-warung lesehan gitu. Sabari aneprok, sabari sosorodotan gitu kan. Yuk dimakan dulu yuk. Langsung aja lah. Bismillahirrahmanirrahim, Gusti Nu Agung ini mah. Tuh lihat. Ayo siapa yang kabita? Cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Meni nikmat. Kacida nikmatna tuh. Yuk, siapa yang mau kita makan bareng-bareng? Baksonya. Ini mak mie gitu, bukan bakso. Seger banget ya Allah Gusti, ini mah. Soalnya ini rasa kecut-kecutnya ada, pedesnya ada, ini sambelnya juga sambel asli-asli banget, sambel bakso. Ya Allah, ini sayurnya aku mentah, karena suka banget sama sayur mentah. Ayo yang belum makan, kita papa hare. Ada tetelan, lihat nih tetelannya juga. Tuh, walaupun di Eropa bisalah makan bakso mah. Disusut heula cenanya. Dan ini baksonya aku cobain. Ini yang gede dulu ya. Aku cobain seperti apa sih dalamnya. Ini bakso isi daging cincang. Wih, nurucud. Seperti ini. Kenyal banget. Tuh. Isi daging cincangnya juga. Kelihatan enggak? Lebih nikmat lagi dikucurin sambal ini teh ya. Aduh Gusti Nu Agung, enak pisan ya Allah. Seperti ini nih. Kuat nyelap atuh. Bentar bunda. Aku begini nih kalau makan daging teh sok nyara relap di nahuntu. Nanti pas nyengir senangnya aya daging nyangkut. Untung kagak pakai behel, kalau pakai behel aduh riweuh atunya. Lihat nih deh. Jadi bakso dicabein atau cabe dibasoin? Kumaha sih ngomong teh. Tuh tingali. Ya Allah. Ayo siapa yang mau? Sahanu kabita hayu ka dieu atuh. Ameng ka Bumi Abdi nya ka Barcelona sok dipasian bakso ku Abdi gratis teu kudu meser. Teu kudu mayar. Ya Allah Gusti Nu Agung. Ini baru kalau dikasih sambal baru aku bisa makan daging. Kalau gak dikasih sambal susah makannya, makan daging teh. Pedes ya, pas nyararak celak ya mah.
Rok aku kok babe lepot. Terus daging isinya. Ayo siapa yang mau main ke Barcelona mampir ya ke aku, ke rumah aku, nanti aku kasih bakso. Bakso. Apa aja lah ya request. Kalau yang masa katanya ke Eropa dikasih bakso. Bosen cenah bakso mahnya. Tapi kalau orang Eropa mah kagak bosen karena jarang makan bakso atuh. Ini baru bakso cenah. Ini sambal baksonya juga gampang banget, cuman bawang merah, bawang putih, terus kasih tomat, terus cabe ya. Aduh, ini enak pisan Gusti Nu Agung. Hawa panas 39 derajat ya. Makan bakso panas lada. Sugan mah nikmat pisan. Ya Allah Gusti Nu Agung. Ya ayo, siapa yang mau liburan ke Barcelona, hubungin Mama Dona aja ya. Nanti dikasih bakso. Kasih bakso, aduh tinggal di Gusti Nu Agung. Oh tadi udah ini belum aku bilangin masalah sambal bakso. Sambal bakso juga bikin sendiri. Nah jadi tingkat kepedesan nama terserah ya, terserah teman-teman semuanya. Karena berhubung ini aku suka banget dengan pedes gitu, jadi aku ini kasih kadang 40 kadang 50 cabe. Terus tomatnya sekitar seperempat. Terus bawang putih, bawang merah, bawang putih sekitar 3 lah ya, 3 siung atau 2 siung gak apa-apa. Bawang merahnya sekitar 5 siung. Dan kasih apa lagi, garam 1 sendok teh, terus kaldu juga setengah, terus gula merah setengah. Jadi rebus sampai airnya jangan terlalu sat, jangan terlalu banyak gitu ya, nanti kalau terlalu banyak juga encer. Nah ini pas banget jadinya, ini cocok untuk ke berbagai macam makanan, mie ayam contohnya, terus bakso, terus apa lagi, naon we lanya terserah, nu penting mah sambel lah. Nikmat bisa si Akang aja habis satu mangkok ini tadi, jangan nggak bikin live karena lagi repot. Dan ini aku sengaja makan sendirian karena nggak mau diganggu sama Miss Rempong. Karena ini makan sultan, makan mewah. Nikmat banget ya Allah Gusti. Nah di sini juga ada bakso tahu. Di sini bakso tahunya. Ini juga kucurin aja sambal gitu ya. Aduh, Gusti Nu Agung. Boleh. Masalah garam, jadi terserah tingkat selera aja ya. Kalau yang selera orangnya suka asin boleh ditambahin banyak, kalau yang tidak suka sedikit aja. Ayo kesini Dawina. Tesri, enak banget ini ya Allah Gusti. Beneran ini berasa makan di warung lesehan teman-teman, ya Allah Gusti. Soalnya di tempat aku banyak banget tuh yang
makan-makan lesehan gitu ya. Di tanggul, warung-warung tanggul gitu, sabari aneprok, makan ayam bakar atau ikan bakar gitu ya. Nah, bakso juga boleh, jadi bebas. Nah, kebetulan ini aku juga aneprok. Aneprok, ayam meja sedikit lah. Aduh, dari ini ho, aduh langsung meler. Maafin bunda, langsung keluar atau nyurucudnya. Nyurucud, di sini ada pangsit. Pangsitnya juga aku bikin sendiri. Enak banget. Nah, kalau pangsit, kucurinya ini. Nah, jadi aku kalau waktu dulu, waktu kecil, waktu di kampung gitu, makan bakwan atau bala-bala, dikucurinya sama saus sambal. Goreng-gorengan, contohnya saus sambal enak banget. Kayak pangsit goreng. Enak banget. Temina, kemarin diajakin sama Tole Bolang. Cuman kemarin aku repot gak bisa karena nganterin pesanan bakso. Kemarin bakso pesanan bakso 5 kilo. Jadinya kemarin gak bisa. Insya Allah kapan-kapan ya. Sudah mau repot juga anak-anak mau pada sekolah ini teh. Kita cobain pangsit. Pangsit rebus. Kalau di orang Chinese mah wonton cenanya. Terosita enceh ya teh. Enak banget ya Allah Gusti. Ya tuh. Ini semuanya aku bikin sendiri ini teh. Benar-benar nikmat teman-teman. Cuma kurang mangkoknya ya, harusnya beli mangkok yang mangkok cap jago. Insya Allah nanti kalau Neng Desi ada kontainer lagi, aku mau just tip ya sama Neng Desi, just tip mangkok cap ayam jago. Jadi kan berasa di kampung pisan gitu ya. Soalnya kalau pakai kontainer, Neng Desi kan punya toko ini, toko punya butik gitu di sininya. Jadi kalau pakai kontainer kan bisa kebawa gitu kan. Jadi tokonya Neng Desi itu namanya Krakatoa. Jadi nanti bisa di Google, dilihat gitu di Googling. Jadi mereka ininya bahan-bahan yang dari Bali gitu kan. Produk-produk Indonesia. Neng Desi sama Jose di bawah, di lantai bawah. Karena hari ini Jose mau diajak ke bioskop sama temennya. Habis itu renang katanya. Kalau Dede Cinta lagi mainan di bawah sama papahnya. Ya Jose udah ada dunia sendiri bunda. Seger banget Bunda Novita. Iya makannya sendirian. Mau temenin ayo sini. Biar makannya lebih nikmat gitu ya kalau ada temennya. Nikmat banget ya Allah Gusti. Minumnya teh manis. Teh manisnya di sini. Kenyang juga ya satu mangkok. Ada-ada aja cenahan masa makan satu mangkok enggak kenyang.
Seger banget. Karena ada ini juga asli dari Indonesia. Kuat diawet-awet ini teh Bunda ya. Diawet-awet, diirit-irit gitu. Karena di sini enggak ada. Kalau enggak ada ini sih aku biasanya pakainya pakai air jeruk lemon. Bunda Harsin, waalaikumsalam, Teh Yulis. Cenunui nangkep atuh di jalan satu pakai jaring gitu ya atau pakai sentreg. Yang kesentreg berarti itu. Aduh kuat marah racul enggak tuh. Oh, Teleni lagi hujan di Indonesia, alhamdulillah ya. Kalau hujan mah karena kan sebagian tempat itu halodo gitu kan. Halodo itu kemarau. Di sini halodonya berkepanjangan banget gitu teman-teman. Bukan berkepanjangan sih, emang tahun ini nggak ada hujan sama sekali, jadinya kayak tanam-tanaman juga jelek banget. Duh kaget saya. Sampai ini tanaman aku tuh sampai gini loyo karena saking panasnya sehari ini 37 padahal. Salam kenal juga, makasih. Bunda Tin, we sure gerak. Mam bakso Malang iki. Enak tenan. Woi, nah kalau ini bakso biasa, bakso yang kecil gitu kan. Tuh, bakso yang kecil juga kayak gini isinya. Alhamdulillah kuat geus ngabeureuleu cenahan seubeuh teuing. Nah. Tuh. Bakso biasa ini. Tuh kan, bakso biasanya ini banget tuh. Kenyal banget ini teh. Jadi tipsnya, aku kalau bikin bakso tipsnya itu aku simpen. Kalau mau yang keras gitu ya, aku simpen selama 2 jam. Di kulkas biasa aja ya, jangan pendingin, jangan pembeku maksudku. Mangkoknya lumayan sih lah. Jadinya hasilnya itu. Dan pilih daging juga ya, bikin bakso itu daging juga bisa mempengaruhi juga ya. Jadi bikin beli dagingnya yang bagus banget ininya tuh. Jadinya gurih, enak, berserat gitu kan. Walaupun tanpa urat atau otot. Kok otot sih? Urat. Dia berasa makan daging urat gitu. Gusti Agung nikmat pisan. Trimujiani. pakai cuka di Bandung ya. Di sini pakai jeruk nipis. Sebenarnya pakai apa aja enak sih ya. Yang penting mah kecut ya lah. Aduh kuat gogo bros, oi. Gusti Nu Agung. Tanisa. Yuk mam yuk. Mantep banget ini. Ini juga aku dikasih kerupuk gandum sama deku. Gandum ya? Gandum itu apa sih? Lupa lagi. Malah racem. Carun, kacida bundanya awyong. Bunda Hasmi. Kalau resep bakso ada di YouTube Bu, langsung aja ya. Nah, sekalian cara bikinnya. Ini kalau kuahnya juga gampang. Yang penting, nah kalau misalkan
untuk jualan juga nih. Jadi si kalau habis bikin bakso itu kadang suka ada bekas rebusan bakso ya. Jangan dibuang, itu bisa dibikin untuk kuah bakso. Nanti kasih tulang, terus kasih tetelan juga ya. Jadi itu kunci-kunci enaknya dari bakso itu. Jadi kasih tulang sama tetelan. Banyakin tulang, jadi sedap gitu. Intinya jangan pelit bahan sih ya kalau masakan itu. Jangan pelit bahan, jangan pelit bumbu. Insya Allah lah ya, walaupun ini kalau misalkan makanan kita cocok di lidah orang, sejauh apapun pasti dicari, percaya itu. Jadi jangan pelit-pelit kalau misalkan jualan sama bumbu sama ini, jangan pelit-pelit. Insya Allah lah rezeki mah tidak akan kemana sih ya. Betul banget. Gandum mah berat ini atuh ya, tepung terigu. Mama Dona mah begitulah ciri khasnya, sok kacaleto tuh ae cenah kalau ngomong teh. Asal keluar we cenahannya. Alhamdulillah habis oge Gusti ieu mah. Kalau itu bakso, kolesterolnya disingkirkan hula neng lah. Jadi ayo sok atuh. Kalau di Indonesia mah kan suka ada yang ngider gitu kan, yang suka keliling malam gitu. Barcelona sekarang jam berapa? Udah mau jam 4 gini. Jam 3.5. Cenahan. Aduh, Gusti Nu Agung. Menikmat gitu ya, soalnya teh manis, batu esnya masih kuluntungan tuh tingali. Kuluntung-kuluntung cenanya kawas kawas kongkorong domba gitu ya. Kuluntung-kuluntung gitu kalau jalan teh ke kolonongan. Bakso sama kerupuk teh mantul pisan, apalagi kerupuk emping ya. Kalau aku mah pengen emping gorengnya, Bun. Nya. Cetitin, waalaikumsalam, Berani. Makasih Madura. Aku tunjukin panasnya ya nanti. Banget-banget. Itu cabeku sampai-sampai ngageng-geyeng kayak gini gitu ya. Pada letoy semuanya. Ini panas banget. Panasnya kayak di open. Tenur Fitri Bandung, hatur nuhun. Ayo uang membaso. Bayu Mugiati, makasih Solo. Enak sekali ini, hatur nuhun. Udah habis nih Bun, tuh tinggal airnya aja dikit, kuahnya gitu ya.
Ini wontonnya enak banget. Terbuat dari ayam isiannya gitu ya. Karena kan aku bikin pangsit. Bikin pangsit dalamnya ayam, jadi aku sekalian dikasih untuk pangsit rebus. Dewani, makasih. Nathan Azun. Waalaikumsalam juga dan salam kenal. Makasih hatur nuhun Bandung. Si Dede cintanya lagi di bawah sama papahnya. Karena di bawah tuh lebih adem gitu ya, di ruangan yang sering untuk bikin kumpul-kumpul keluarga di sana lebih adem gitu daripada di sini. Di sini panas banget padahal AC nyala, tapi tetap aja panas. Karena kan langsung ini aku kan langsung ke ruang tamu gitu ya. Jadinya panas. Padahal kita lantai yang paling bawah gitu. Apalagi tetangga sana ya, panas banget kali. Sini udah jam 4 sayang. Kalau gak diuyup sayang ini teh. Bunda Cik Mas, ini bakso, cuman sudah habis baksonya. Teh Sinta malam juga. Teh Ijah teriak jam 4. Seger banget ya Allah. Ini harus ngambil sesuatu gitu kan langsung untuk minum gini. Aduh, enak banget kemangi kayaknya ya. Enak kayak. Dimakan sama kemangi. Bunda Army. Ya lumayan lah di sini kalau musim dingin ya dingin banget sama aja. Walaupun tidak turun salju ya, kadang-kadang aja turun saljunya di sini teh, tapi kalau dinginnya mah sama aja. Sacida atuh mantap na. Bunda Nyanyu sini hayu. Main ke Barcelona, nanti aku masakin bakso. Habis, kuat lesnang tuh. Alhamdulillah. Hari ini, perutku happy banget karena makan bakso gitu ya, makan menu-menu Indonesia. Dan si Akang juga hari ini makan bakso. Anak-anak aja makan makaroni. Teh Wen, hatur nuhun, salam kenal oge, Bandung. Teh Gina, Teh Sarah, hatur nuhun Sukabumi. Jam 3 lewat itu, udah jam 4 ini. Jam 3 lewat tadi pas aku mulai, jam 3 lewat itu. Ini sekarang udah jam 4. Teh Puji, ngiler, udah abis sayang tuh. Terlin, Mbak Tini, malam juga. Tuh, langsung habis juga teh manisnya. Sedikit lagi. Seger banget. Ya Allah, Gusti. Jadi dari panas gitu ya, langsung ditimpa sama air es. Langsung nyelecep gitu. Teh Ana, selamat malam juga. Makasih. Ini aku kasih lihat ya. Panasnya seperti apa. Sebentar. Tuh. Aduh. Tuh, jemuran aku juga langsung kering. Nih, lihat. Pepohonan aku kuat laloyo, laletoy. Tuh. Ini aja. Tomat aku mati karena saking panasnya jadi kering tuh ya. Padahal disiram sehari 2 kali. Tapi kan mataharinya tuh. Jadi itunya kesini matahari. Panasnya minta ampun. Udah mati tuh, kering banget. Jadi kayak kerupuk, kuat crispy weh, renyah ya. Tuh. Susah di sini mah Bun kalau musim panas, panas banget karena di sini tuh panasnya humidity kali ya. Jadinya tuh. Halo yuk semuanya. Ini juga terong aku bunga-bunganya tuh pada rontok jatuh tuh.
sayang banget kan, karena saking panasnya tuh tingali. Sayang banget ini teh calon buah, apalagi ini nih yang terongnya si Utun semuanya rontok. Tuh hampir laletoy kayak gini saking panasnya, padahal udah disiram. Tuh cabe-cabean aku juga. Tuh ini sampai doyong-doyong kayak gini atuh. Leseh murinya belum makan, padahal udah dikasih minum ini teh. Tuh. Nah, alhamdulillah cabe aku sudah ada yang merah-merah ternyata. Mimiku juga udah ganti warna, Bun. Allah, bentar lagi bisa dipanen ini. Ini buah tin yang warna ungu. Aduh, panasnya minta ampun, Gusti, Nu Agung. Teh Bella Savera, mas siang juga dan malam di Indonesia. Teh Iis, Palembang, makasih. Ini beaku hiletnya, digeregetan hilet ting apa nggak tahu tuh. Nah ini kemangi aku juga sudah saking panasnya kayak gini tuh. Pada bintik-bintik gitu ya, bintik-bintik ini kayak gini tuh, putih-putih nggak tahu apaan ini teh. Karena harus pakai ini sebenarnya harus tuh ini AC 2 ya nyala tapi panas pisan. Si Akang kesini, halo Kang, panas pisannya. 40 apa 39? 39 meren ah. Mana si Cinta Mor? Wes Cinta. Si Akang saking tingginya, oi. Ini aku buat goyang-goyang. Kapan tunggu hulu? Halo, darling. Sini, nak. Sini. Ini apa-apa. Saking tingginya si Akang kuat. Paria aku kuat goyang dangdut. Artinya goyang karawang, iya. Goyang itik, cenahan. Sini, atuh, dede. Sini. Sini, dede. Sini, dede. Sini. Sini, dedenya. Sini. 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 Nah, sini. Nah, lo bangun pasir lo ego. Bangun pasir. Nuh kere pasir ke mama. Kon papa. Aku nggak suka kalau ditutup semuanya kan mataharinya nggak kering, nggak ini gitu ya, maksudnya. Dan juga halamanku luas banget, Bunda, tuh luas banget. Nah, dan di sebelah sananya juga itunya tetangga gitu kan. Makanya aku nggak suka ditutup-tutup. Apa, Nak? Hah? No yet. Still close. Masih tutup, sayang. Iya, di sini musim summer. Ini aku tutup sedikit. Kalau ini untuk kalau misalkan kita bikin barbeque atau makan siang di luar. Nah, ini aku buka sendiri. Ah, di sini nyampe 45 teteh, enggak hanya 35 di sini mah. Jadi setiap harinya beda-beda. Kemarin 39, hari ini 39, terus sekarang udah 40. Insya Allah nanti kapan-kapan ya. Kemarin udah diajakin sama Tole Iru, cuma berhubung akunya lagi nganterin bakso, pesanan bakso kemarin 5 kilo, jadi gak tahu kapan lagi nih. Ditunggu aja ya, ditunggu. Iya, betul banget teteh. Kenapa aku gak suka ditutup-tutup pakai ini gitu kan. Karena kita lebih suka terang gitu. Kalau masalah tanaman kayak gini kan, aku nanamnya setahun sekali. Kalau Bu Sri kan ada bunga-bunganya, dia kan pecinta bunga banget, jadi halamannya juga nggak terlalu luas, makanya ditutup gitu kan. Kalau aku mah ini, cuman ini doang ini nggak mati. Jadi kalau musim panas, kalau musim dingin itu, cabai-cabaian yang ini semua itu dibuang. Karena kan mati gitu ya, nggak kuat. Jadi nanamnya aku cuma setahun sekali.
Tapi dah ida hatu nuhun yuk orang ke dalam dulu ini mana si dada cinta. Sayang, deh, sapa bunda dulu dang. Sapa bunda dulu, nanti sore atuh kamu mah. Aduh, kuat nyesnya masuk ke dalam nyes. Gak mau bau. Bau. Gak mau. Halo bunda dulu, sapa bunda dulu sini. Eh, bunda kangen kamu. Muca yang tete aco de menos ati. Bah, cepetan. Iya, nanti. Halo dulu. Cepetan ah. Boleh mal. Tewi duri si Tete, kumaha damang teh, apa kabar? Eh, halo bunda dulu dong. Siapa sih bundanya ah? Eh, oke. Okay, halo. Ada. Si halo bunda, apa kabar? Halo bunda, apa kabar? Ulah cepet atuh. Sudah makan belum? Bilang, sudah makan belum? Sudah makan belum? Kalau belum, cepet makan gitu. Sudah belum cepet makan? Itu. Apa? Itu. Eh? Itu. Kakak. Ini Dede Cinta tuh lagi ngambek karena AA-nya tuh keluar sama temennya gitu ya. Temen saya tuh sampai gegebres ya. Aku mukaku ya Allah Gusti kuat. Kesang agogobros ya Allah. Garudang pisan. Sebentar ini ngambil tisu dulu bun ya Allah. Harudang bayung yang ya dede ya. Kulo. Gak boleh gitu. Gak boleh ngomong gitu. Dede. Dede anak pinter bukan? Dede anak pinter bukan? Iya. Nah kalau anak pinter gak boleh ngomong. Ada angin ngahiliwir. Lihat bunda ya Allah angin ngahiliwir tuh. Tuh enak pisan kalau ada angin enak. Teh Ana, Teh Widuri alhamdulillah. Teh Ike, Dede Cinta teh lagi rempong anak kucing cenah. Dia mah anak kucing meong-meong aja. Lagi ini si Dede Cinta begitu kalau misalkan ada A-nya ngerjain sesuatu pasti dia mah pengen ikut-ikutan padahal bukan temennya dia gitu ya. Selalu pengen ikutan aja dia mah. Teponia, iya Dede Cintanya lagi. Teh Widuri sama di sini juga lagi halodo pisan teteh kuat kuat gararing atunya kayak danau kayak kali juga di sini mah gak ada air sama sekali. Itu danaunya San Jordi aja. Yang biasanya musim panas itu banyak air gitu ya. Kali ini mah sedikit. Rada raat gitu ya, rada sat. Teyani, salam kenal juga. Makasih Tewarni. Teni, sama-sama musim panas juga musim halodo ya di mana-mana ini teh sama aja. Teresia di sini udah jam 4.14 menit. Enggak kerasa ya, cepet banget waktu teh Gusti Nu Agung. Abisin dulu tehnya. Soalnya ini seger banget teh yang teh apa sih yang warna hijau? Jasmine teh gitu loh, jasmine teh. Ya rasanya ini anak-anak suka banget. Tete Viana malam juga daerah Suban. Papua makasih udah hadir. Tiana makasih. Teti nih malam juga Bandung hatur nuhun. Bunda Bilqis. Akas makanan sini banyak sih ya. Kalau kayak itu namanya tuh yang sering aku masak nasi sama seafood namanya tuh paella. Dan juga pidewa, itu makanan khas yang makanan mewah orang sini gitu ya. Misalnya kalau misalkan makan itu dua menu yang itu di restoran itu lumayan mahal banget. Pae, waalaikumsalam. Teh Tuti, tahun ini nggak pulang kita. Teh Irnawati, Maluku, makasih Ngawi, makasih. Teh Sukarti Oni, Teh Sukma.
Bunda Edi, Telena Harahap, waalaikumsalam juga pokoknya ya semuanya. Amin amin. Teh Mar Aleta, Teh Ana. Aku sudah 14 tahun sih di sini. Ya, 14 tahun ya. Jadi dari 2010. Teh Entin, malam juga. Iya sok atuh yang mau bobo. Selamat bobo ya, selamat istirahat karena besok itu mau aktivitas kembali. Aku juga ini mau pamit undur diri karena dapurku babalatak. Ini aku mau bebersih dapur tapi nggak kelar-kelar bunda, mau karena sebentar lagi ini ku datang gitu ya, kompor yang kipas anginnya, kompor yang atasnya itu karena sudah itu jadi rusak, sudah lama lah ya, karena kan kita beli rumah ini tuh bukan rumah baru gitu, jadinya semuanya itu pada rusak, harus diperbaharuin lagi. Bunda Salama, Teh Emi, waalaikumsalam pokoknya sama semuanya ya. Teh Cahaya, hari ini mak bikin bakso. Terima kasih bikin bakso Malang, Teh. Jadi bakso Malangnya tuh komplit banget. Ada pangsit, ada bakso tahu, ada pangsit rebus juga kayak wonton gitu kan. Jadinya pokoknya komplit hari ini. Apa sayang? Apa nak? Teh Nurul di sini udah jam 4 lebih 4:15 menit. Teh Ita, selamat malam juga. Bunda Fauzia baru gabung ya teh, ketinggalan makan baksonya tuh. Tuh, satu mangkok gede habis. Ini cuma sisa sambal aja nih, lihat tuh. Lalatnya sampai ngejar-ngejar si sambal ini, lalat cicing atuh kamu mah. Enggak boleh ini teh. Jadi sambalnya tuh juga asli banget nih. Bakso sambalnya abang-abang gitu kan. Mantep pokoknya. Dicoba ya ini resep sambalnya. Tadi aku udah. Nanti aku tulis juga di kolom deskripsi resep bakso sambal. Jadi itu cocok banget untuk jualan-jualan. Cocok. Gak boleh ngomong gitu. Soalnya di sini ada bahasa gitu ya yang kayak contohnya mari kita kan mari kita gitu kan. Nah di sini tuh ada dua makna mari kita sayang. Ada dua makna mari kita itu ya. Pertama kayak ladybug itu apa ya bahasa Indonesianya. Nah di sini bahasanya tuh mari kita kalau buat hewan gitunya. Terus ada lagi satu mari kita tuh oh iya cuma satu makna, maaf. Tadi yang ya satunya lagi tuh marikon. Kalau marikon itu bencong gitu ya kalau di sini tuh. Makanya tuh Neng Mariko kadang suka kasihan dia kalau kita panggil namanya Mariko itu. sama orang-orang tuh di ini, orang-orang tuh pada nengok gitu loh. Dikiranya Mariko ini kali ya, bencong gitu. Jadinya kita kadang suka panggil Iko, kalau enggak Iko nya Angeli gitu kan. Kita ganti namanya si Iko tuh. Karena di sini kasihan ditengokin orang-orang kalau kita panggil nama itu, karena kan dipikirnya manggil bencong gitu. Kasihan banget ya. Marikon itu bencong di sini tuh ya. Kalau mari kita itu sekitar ladybug itu apa sih bahasa Indonesianya, kayak bukan lebah atuh ya, apa sih? Ya kayak gitulah, ladybug, hama gitu kan. Mamah Nisa salam kenal juga, Teh Sumiati salam kenal. Hareudang pisan di sini teh. Ya udah ya Bunda ya, aku pamit aja. Kayaknya ini ngejebur enak deh. Padahal udah mandi. Pas bangun tuh aku langsung mandi karena aku mah orangnya kalau bangun harus cepet-cepet mandi, kalau enggak bisa melek gitu kan. Teh Ana sami-sami. Oh, Sarawak, Malaysia. Makasih Kak Norsia Kapil. Gimana Malaysia? Musim apa ke? Musim panas apa musim hujan?
Kadelvita, iya, pentolnya bikin sendiri. Oh, Malaysia ngerti pentol ya, Bun. Iya, bikin sendiri. Di sini nggak ada yang jual. Ada sih di supermarket store gitu ya. Cuman lebih baik bikin sendiri aja ya. Kalau buatan pabrik mah kadang ini. Kalau bikin sendiri mah kan kita tahu gitu kan. Kebersihannya gitu lah. Terus kualitinya. Kalau di supermarket-market gitu kan kita tidak tahu. Dadah BN, dadah cintanya udah ini. Ya udah Bunda, ini dari tadi aku mau pamit-pamit, agak pamit-pamit rempong emang. Makasih banget untuk waktunya. Sampai ketemu besok. Selamat malam dan selamat istirahat. Assalamualaikum, wilujeng kantun, hatur nuhun sadayana.